Halo, kembali lagi di channelku ya. Dan kita bermain game PKSD. Oke teman, di video kali ini PKSD sudah update teman ya. Sudah update di mana kalau kalian cek di toko itu ada tanda seru ya. Nah, kalian klik aja di sini. Nah, di sini sudah muncul ya yang kita bahas kemarin ya. Kita bahas yang spoiler kemarin ya. Nah, di sini ada tulisannya penjahat Flicker, penjahat yang baik. Nah, nih kita klik ya, lihat penawaran di sini. Pedang meteoritnya 30 games aja teman-teman ya. Terus ada BFO, ini AI-nya 30.000 koin. Terus ada pet dan juga ada motor berbahaya. Wah, keren. Oke, kita beli aja ya pedang meteoritnya teman-teman ya. 30 games, oke. Terus kita beli juga BFO-nya ya. Kita beli 30.000 koin, let's go. Karena ini pakai koin, langsung gas beli teman-teman ya. AI-nya, oke, mantap. Oke. Kita pakai dulu ya teman-teman ya. Kita coba dulu pakai pedangnya ya. Kalau kita beli pedangnya itu biasanya di paling bawah di bagian tas nih ya. Baru. Wih, keren nggak teman-teman? Keren ya. Kita lihat. Wih, ada warna-warnanya sebentar. Wih, mantap teman-teman. Ada seles-selesnya gitu dong. Wih, mantap sekali. 30 games lumayan ya, worth it ini teman-teman ya. Wih, mantap. Wih, ada itunya. Wih, asik ya. Jadi di ujungnya itu ada kayak gambar-gambar mukanya simbol dari Flicker ya. Tuh, kalau kalian dekatin, tuh, ya, ada simbolnya. Wih, mantap sih 30 games ya. Wih, mantap ini, teman-teman. Wih, keren. Oke. Terus kita langsung coba AI-nya ya. Kita coba AI-nya tadi di bagian ini. 30.000 koin. Asli, asik. Kita klik ya. Ternyata di belakangnya ada tulisannya juga ya. Ada tulisan ini ya, bukan tulisan, simbol dari si Flicker itu ya. Oke, terus dari depan coba kita lihat teman-teman ya. Kok gini? Wih. Oke, dia gerak-gerak juga ya. Kalau misalnya kita ngayunkan pedangnya, AI-nya juga ikut gerak. Oke, terus kalau kita jalan, dia ada mengeluarkan sejenis-jenis efek-efek kayak gitu ya. Wah, ini sih mantep ya. Ini sih update terkeren menurut aku ya. Tambahan itemnya bagus-bagus. Dan ini worth it teman-teman, langsung beli ya. Gas ya. Terus kita lihat ke bawah lagi. Nah, ini ya, ada paket peti harta karun. Ada teropong nakoda juga ya, 12.000 kita langsung beli aja. Terus ini ada seragam nakoda juga kita langsung beli aja, 25.000 koin ya. Dapat jubah, dapat kacamata, dapat sepatu, dapat topi, dapat celana, dapat rok, dapat ini jadi dapat yang versi laki-laki dan versi perempuan. Oke, nice. Kita langsung coba pakai dulu teman-teman ya. Kita langsung coba pakai dulu di sini. Di gantungan ya, teman-teman bisa periksa di gantungan aja kayaknya ada ini ya. Nah, ya ada ya di gantungan, kalian tinggal pilih mau yang versi laki-laki, versi perempuan atau versi yang laki-laki. Sebentar, aku mau ganti dulu biar enak ya. Jadi biar mukanya nggak ini, kita ganti yang kayak gini aja ya. Nah, terus baru kita pencet yang nakodanya tadi mana ya. Nah, yang ini ya. Jadi kalian tinggal pilih di gantungan, nanti ada pilih ya versi laki-laki, versi perempuan, sorry, terus juga versi laki-laki ya. Jadi kayak gini tampilannya ya. Ini yang perempuan, ini yang laki-laki. Aku pakai yang laki-laki aja ya reviewnya ya. Oke. Nah, terus di sini ada tadi itu teropong nakoda ya. Jadi kita lihat yang paling bawah di sini. Nih ya. Mantap sekali. Aduh, ada Telkomsel lagi. Oke, kita klik ya. Jadi seperti ini ya penampilannya. Jadi dia melihat kayak gitu ya, melihat kayak gini, melihat ke teropong ya, kayak gini aja efeknya. Dan ini jubahnya mantep sih, keren banget ya. Jubah yang bajak laut itu sudah keren, ditambah jubah yang marine ya, marine ini kostum pelaut. Ini sih mantep banget ya, langsung beli, tidak usah basa-basi teman-teman ya. Kalau koin kalian kurang, cari, langsung cepet cari, main XG Champion, main Crazy Run, main apakah, cepet ambil langsung, tidak usah berpikir lama-lama ya. Ini sumpah ini bagus banget ya. Oke, kita lihat lagi ya item-itemnya apa aja lagi. Di sini ada paket unicorn hitam. Di sini ada, kalau kalian lihat di depan, lihat penawaran, ini berarti ada kostumnya. Cuman karena kostumnya aku sudah beli ya, ya jadi nggak ada ya. Nah, terus di sini ada pesawat ringan 160 games ya. Terus ada paket naga kegelapan. Di sini ada ini ya,
tas gitu, tas paket kegelapan ini udah pernah aku review juga, teman-teman kalau mau reviewnya silahkan. Di sini aku nggak ada ya, karena di sini di akun utama, jadi sudah banyak yang agak kebeli. Jadi kalau misalnya nggak ada ya mohon maaf ya, udah terbeli berarti ya. Terus di bagian bawahnya ada mobil dijual 43.000 ya, petir merah. Di sini mobil bagi teman-teman yang mau beli mobil. Terus rumah ya 720 games. Terus juga catwalk ini mantep banget kalau kalian mau beli ya, kalau mau beli ya. Terus kita lihat lagi ada paket hiu putih ya. Di sini kan ada gambarnya, ada kostumnya ya, karena aku udah punya kostumnya, jadi pas aku klik itu nggak ada, kayaknya sih dijual pakai games ya. Terus di sini ada furnitur penuh horror sudah, teman buku sihir aku belum beli ya. Terus paket Nimda juga nih ada, ini yang kemarin ya, yang kemarin-kemarin aja. Oke, terus apa, ini lagi yang baru nih, SD Champion, kita klik ya. Nah di sini ada paket kembali ke sekolah 14.000, tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, di sini kan ada kayak gambar-gambar unik gitu ya, cuman di sini aku kayaknya sudah kebeli semua. Di SD Champion ini itemnya ada beberapa kayaknya ya, di dalam sini cuman sudah aku beli, jadi yang muncul cuman kembali ke sekolah ini, dan kembali ke sekolah ini rasanya aku udah pernah beli juga ya, 14.000 rupiah ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ya, teman-teman tinggal cek di akun kalian sendiri ya, di bagian SD Champion ini. Oke, okay? Nah itu rasanya ada kayak dijual pakai koin apa gitu ya. Oke, okay? Terus kita lanjut lagi, kita coba lihat cek di XD Plus. XD Plus masih sama ya, 18.000 rupiah. Terus ini tidak ada tambahan. Oke, okay. Masih sama-sama aja armor. Oke, okay. Update baju baja masih pakai games ya, sisanya ya teman-teman lihat sendiri lah ya, di sini pakai games juga. Oke, okay? Terus pakai penawaran game dan koin sama aja. Terus kotak kejutan apakah ada yang berubah? Oh, tidak ada yang berubah ya, masih sama aja. Oke, okay, jadi itu ya teman ya, kita fokus di dua update yang tadi ya, dimana baju marine dan juga tadi kostum flicker ya. Jadi ini langsung teman-teman beli aja, worth it ya. Terus nanti kalau ada yang komen, bang aku tadi ada lihat orang pakai baju pelaut terus aku pakai ini, ada ya. Sudah update maksudnya ya, ini teman-teman langsung nggak perlu update di Play Store ya, langsung aja masuk ke dalam in game kalian sekarang, itu nanti sudah ada ya. Terus juga ditambah tadi tambahan kapal ya, kemarin ya aku udah beli kapalnya juga nih ya. Ini kapalnya sih mantep ya, kapalnya gede banget ini teman-teman. Wih, siapa sih yang nggak suka kapal kayak gini ya, aku sih suka banget ini kapal-kapal kayak gini ya teman-teman ya. Wih, oke, keren ya. Oke, mantap ya. Nah sudah, terus tadi apalagi ya, aku mau pakai armor flicker deh ya teman-teman ya, aku suka banget armor flicker untuk saat ini ya. Untuk saat ini aku pakai yang flicker aja. Oke ya, seperti ini. Terus aku mau pakai pedangnya, sumpah dah pedangnya ini keren banget teman-teman ya. Kalau kalian nggak beli sih rugi ya, 30 games aja loh ya, kalau nggak beli wah parah sih ya, kalau nggak beli. Tuh lihat, kita lihat lagi, tuh ya, jadi pas di ujungnya itu dia ada sesuatu gitu loh, adalah ada simbol si flickernya itu sendiri ya. Oke, nah sekarang kita mau ini deh, aku mau ambil-ambilin ini ya, aku mau ngambil-ngambilin batu ya, batu, tapi aku nggak gacha ya teman-teman ya, aku cuman ngambilin aja. Jadi sebelum aku tutup videonya, kita ambil-ambilin dulu ya, aku mau kumpulin dulu aja ya, aku mau kumpulin dulu aja biar nanti kalau misalnya kita ada kesempatan kita gacha, siapa tahu kita bisa dapat semuanya ya, kostumnya ya. Oke, di sini aku kalau di akun utama yang belum aku dapat, loh kok nggak bisa, loh ya ampun, oh salah. Oke, okay. Lah kok nggak bisa nih, ya ampun, ngebug teman-teman. Ini apa, cangkulnya itu nggak bisa ku ambil, nggak tahu kenapa. Ya ampun, ya error lagi. Ini aku udah pencet-pencet jadi layar ya, kok nggak bisa gitu ya. Ya sudahlah teman-teman ya, jadi seperti itu aja. Jadi kalau kalian ada melihat player lain sudah pakai bajunya ya, player lain sudah pakai pedangnya, ya sudah, memang sudah update ya. Jadi teman-teman langsung aja ambil ya. Dan ini menurut aku update-nya unik ya, kenapa? Karena biasanya update-nya ini malam, nah sekarang ada perubahan gitu loh ya, di event ini khususnya itu update-nya pagi. Aku jadi penasaran apakah PKXD akan mulai update pagi. Kalau update pagi sih seru ya teman-teman ya, dan kita bisa reviewnya lebih cepat gitu ya. Kalau misalnya kita malam kan aku nggak bisa record langsung kan, jadi aku uploadnya besok. Tapi kalau saat ini di update ini ya,
hadiahnya itu atau update-nya itu di pagi hari. Wah, ini si GG teman-teman ya. Oke deh teman, mungkin sampai di sini aja dulu videonya. Kalau misalnya ada tambahan komentar silahkan jadi komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.